Untuk Rahmat tak tunggu, kalau mau cari motor di Van Motor. Mantap. Recommended, mantap. Ini motorku bilangnya segel kok kayak gini, kok boringan, kok portingan. Kalau di Farhan itu bagus. Lihat postingannya juga. Iya. Kalau barang ori, ori. Barang servis, ori, servis. Kalau 4 tak udah punya. 4 tak udah punya. Ya, udah pengen punya. Upgrade CC atau tambah momongan kuda besi ya? Tambah momongan. Tambah momongan. Assalamualaikum, selamat malam, selamat beraktivitas. Apa kabar Indonesia, pecinta Kawasaki dan juga subscriber, anak rantau komunitas dan juga mokas yang ada di Indonesia. Selamat datang di channel Van Motor Sport, channel jual beli Kawasaki Ninja, terlengkap berkualitas tepatnya di Jawa Timur, Gresik, mengganti Jalan Omas RT2. Mencoba dan mencoba, terus mencoba jalan ke mana, karena apa? Senyuman customer adalah kebahagiaan Van Motor. Jadi setiap ada kegiatan, tiap hari itu real wajib di vlog. Tiap hari itu ada pembelian, ada terDP dan juga ada update harga mingguan. Jadi update harga mingguan itu hasil buruan hari ke-1 sampai ke-6 yang sudah siap ditayangkan, sudah siap dijual. Nanti kita terakan untuk tahun kondisi speknya kayak gimana, harganya berapa, kayak gitu bro ya. Dan ini salah satu video Van Motor mengenai solot lagi, solot lagi, dan solot lagi. Daun di media Farhan Motor, Kawasaki Ninja 150cc tipe SS warna hijau, tahunnya 2014, nopolnya WC Tuarjo. Untuk motor masih full ori semua ya, masih pembawaan semua, body-body masih full ori. Jadi Farhan Motor ngomong apa adanya untuk masalah mesin, tapi untuk mesin kalau bongkar servis ya bongkar servis, porting ya porting, boring ya boring, segel ya segel. Tapi untuk motor ini bisa dibuktikan, bisa dibawa ke dealer resmi Kawasaki. Mesin segel, pembawaan dari baru, bodi masih full ori, pajak plat sudah terbayar. Dan ini salah satu pecinta motor dari kota LA Mania, LA Mania Gelaga, yang sudah mempercayakan pilihan motornya di Farhan Motor. Mungkin tahu kualitas, tahu kinerja, sering tengok media Farhan Motor, tahu pengiriman kemana saja. Jadi nggak pakai lama datang, bingung, beliur, bla 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 bla, payor bayaran langsung. Kita ajak tanya-tanya langsung, Mas Wawan ya. Mas Wawan, apa kabar? Sehat? Ya, baik, sehat. Alhamdulillah. Mas Wawan dari Lamongan mana? Dari Lamongan Gelaga. Gelaga Kulon. Gelaga Kulon ya. Wong Gelaga Kulon. Berangkat ke sini jam berapa Mas Wawan tadi? Tadi berangkat jam 4. Jam 4 sore ya? Iya, jam 4 sore, santai-santai langsung ke sini. Pilihan motornya sudah dari pertama sudah dilihat di media atau lihat apa? Postingan Farhan Motor atau gimana, langsung ke sini Mas ya. Iya, langsung ke sini. Ya Mas Wawan sendiri ini pilihan motornya yang SS ini emang harus hijau atau gimana Mas? Ya suka yang warna hijau, suka. Kan identiknya Kawasaki. Identik dengan warna hijau, apalagi kalau bukan Kawasaki Ninja Mas. Iya, ya. Benar. Jadi nggak pakai lama. Mas, kenapa kok pilih 150cc ya? Kok nggak 250cc? Suka dari apanya sampean? Saya nyocokin postur tubuh sih. Nyocokin postur kalau 4 tak udah punya. 4 tak udah punya. Ya, udah pengen punya. Upgrade CC atau tambah momongan kuda besi ya? Tambah momongan. Tambah momongan kuda besi. Jadi ada 250cc, pengen yang 150cc yang lagi rame di media, lagi demam di kalangan masyarakat Mas ya. Iya. Jadi lagi rame-ramenya untuk Kawasaki Ninja 150cc.
Ya Mas, ini pembeliannya cash apa kredit Mas? Ini alhamdulillah cash, dapat rezeki. Sultan bro, sultannya kota El Aman yang Gelaga, wong Gelaga. Koncone Mansur siapa? Mansur Motor. Mansur Motor, ya. Mansur Motor Speed. Hei, Boloni Mansur, Boloni langkini Mas Wawan ya, yang sudah mempercayakan pilihan motornya di Par Motor. Ya Mas Wawan, emang sampean asal usul info dari mana sih? Kok tahu di sini tuh ada pusat motorsport Kawasaki Ninja itu? Saya dari teman saya juga dapat. Kalau di Farhan itu bagus. Lihat postingannya juga. Iya. Kalau barang ori, ori. Barang service, ori, service. Ori. Service, service. Kayak gitu ya. Iya. Real, ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya. Jujur, lugu Mas. Jujur itu mahal buat para motor, kayak gitu. Jadi wani ngomong apa anane Mas. Kalau bongkar ya bongkar, mau enggak mau harus jujur. Jadi alhamdulillah sudah dipercaya banyak customer. Alhamdulillah tadi itu udah ada Mas ke Bandung, ke Kalimantan satunya. Ya. Konsumen online, karena apa? Dia tahu kualitas, ngomong apa adanya. Jadi Par Motor kalau ngomong bongkar ya bongkar, porting ya porting, boring ya boring, segel ya segel. Dan juga itu bisa dipertanggungjawabkan Mas. Ini ada media ya, jadi ini bisa dilihat, ditonton. Oh ini motorku bilangnya segel, kok kayak gini, kok boringan, kok portingan. Sampean balik no ya, tak kayak imbu malahan ya. Gak taruh geni Mas, gitu Par Motor itu. Jadi wani peri, wani ngomong apa adanya, jujur itu mahal, kayak gitu. Ya Mas Wawan, ini kan pembeliannya cash Mas ya. Kalau dalam kategori kriteria sampean Mas, ini motor tergolong murah, sedang, mahal atau gimana? Tapi kalau barang yang sudah dibeli itu tandanya murah. Kalau sudah bisa beli yang pasti murah? Murah. Sultan bro, jadi nggak pakai lama. Meskipun keadaannya kayak gini, tetap murah, soalnya bisa beli. Tapi untuk kualitas yang pasti Mas ya, yang pasti nomor satu di Par Motor. Tapi untuk harga yang sampean bilang, soalnya bisa beli, dibilang murah ya nggak murah, mahal ya nggak mahal. Relatif Mas ya, relatif untuk harga. Tapi untuk kualitas yang utama, kayak gitu Mas. Dan juga untuk motor ini Mas, yang pasti ada garansi 1 bulan. Nanti kalau ada apa-apa nggak sesuai, ini bisa sampean tengok besok di media. Omongan ini sampean rekam, sampean lihat ya, sesuai apa nggak, kayak gitu. Makanya kenapa kok di vlog kayak gini, ya buat dokumen dulur-dulur yang ada di luar pulau, luar Jawa Timur, yang masih ragu, masih bimbang sama kinerja Par Motor. Di sini nggak ada istilah unsur tipu menipu, mencari saudara, kayak gitu. Dan yang di dalam Jawa Timur, kalau mau pengajuan kredit, bisa proses, nggak pakai ribet, cukup 1 hari proses, setengah hari dapat hasil, proses selalu dipantau sampai oke, sampai ACC, sampai bisa Par Motor email pulang. Dan untuk yang luar pulau, kayak tadi, pembeliannya cash, yang pasti bisa COD, tapi sampai paket, keluar resi, baru pelunasan. Kayak yang di Bandung tadi, Kalimantan tadi ya, kayak gitu Mas ya. Besok mau perpanjang, mau ganti plat, mau cabut berkas, serba bisa, serba bisa. Ini ada STNK, ada BBKB, bukan motor bodong. Soalnya tiap hari itu videonya itu boket, sold out gitu Mas Farhan. Soalnya buat dokumen. Dan juga ada updatean harga setiap Sabtu atau Minggu. STNK di sampean Mas ya? Di sini. Oh iya ini, keselip Mas, mohon maaf ya. Ini berkasih apa itu STNK nyusul Mas ya. Soalnya sekarang itu samsate blangkune kehabisan. Besok kalau sudah keluar tak kasih sampean ya. Besok mau perpanjang ganti plat tak berbekas sini. Jual lagi bisa. Yang pasti rugi Mas. Enggak munafik, rugi sampean. Soalnya motor ini kan motor seneng-senengan Mas. Rugi itu biasa kayak gitu. Ya, yang pasti rugi. Jadi nanti dijual itu rugi pasti. Kalau sampean juali ke teman sendiri, jual santai, yang pasti untung, kayak gitu ya. Gak usah munafik, langsung aja ngomong apa nanti ya. Nah ini sampean terima untuk masalah STNK BBKB komplit. Dan setiap pembelian di sini Mas dapat giveaway street kayak gini. Ini street dari Par Motor, hasil apa itu kemarin ada hasil dari YouTube sedikit ya, ada gift dari Par Motor, dibuat giveaway kemarin ini. Dan ini juga salah satu gift pembelian unit di Par Motor itu dapat kayak gini. Ini untuk Mas Wawan, sampean terima. Mas Wawan, ini tadi motori udah di test drive, udah dicoba. Sudah gimana naikannya? Ya enak. Oleng tegak Mas B. Tidak. Oleng atau itu ngomong Mas Ojo? Enggak oleng. Ini real. Real bro. Kayak gitu. Ya Mas, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih sudah menentukan pilihan motornya di Par Motor ya. Bisa direkomendasi koncone sing ono nang Lamongan, boleh Kawasaki Ninja diajak nang Par Motor, monggo. Untuk Rahmat tak tunggu, kalau mau cari motor di Par Motor. Mantap. Recommended mantap. Ya Mas, tak jual kesampaian, semoga awet barokah.
Ya udah bro, sekian untuk review kali ini, review Far Motor mengenai Solot lagi Kawasaki Ninja 150 tipe SS lari kota El Amania. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.